Idul Fitri sudah tinggal menghitung hari. Bukan hanya fokus meningkatkan ibadah di sisa bulan penuh keberkahan ini, namun juga umat muslim di tanah air mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan tradisi mudik. Pulang ke kampung halaman di hari raya Lebaran begitu dinanti. Tak sedikit masyarakat yang memaksakan diri untuk dapat berkumpul dengan keluarga tercinta di momen yang hanya sekali setahun ini. Dari berburu mudik gratis yang banyak diselenggarakan lembaga dan perusahaan milik negara, serta sejumlah perusahaan swasta, hingga mudik menggunakan sepeda motor. Belum lagi keluarga yang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi udara ataupun laut. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Masyarakat, yang berpotensi akan melakukan mudik adalah sebesar 193 juta orang. Artinya, terdapat kenaikan 56% dibanding jumlah pemudik tahun lalu. Karenanya, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia bekerja keras untuk mempersiapkan mudik agar aman dan nyaman. Lalu, bagaimana kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik yang sudah dimulai sejak semalam? Mengapa jumlah arus mudik tahun ini melonjak begitu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya? Dan apa saja yang harus disiapkan para pemudik agar nyaman dan aman di perjalanan? Tim TV One mengabarkan. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mudik pada Lebaran tahun ini demi berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Ada yang mengendarai kendaraan pribadi, ada kemudian memilih untuk jalur transportasi kereta, naik bus juga, naik pesawat atau juga berboncengan sepeda motor. Nah, bagaimana kemudian kepadatan hingga saat ini kita akan terus pantau, termasuk juga ketika ada masalah, ketika ada kendala yang dihadapi oleh para pemudik yang memang tahunan ini terus terjadi, bagaimana kesiapan dan juga kesigapan dari pihak pemerintah untuk bisa menghadirkan solusi. Untuk itu kita akan dengarkan catatan-catatan yang akan diberikan oleh dua orang pengamat transportasi yang sudah hadir di samping saya. Ada Mbak Asas Tigor Nainggolan. Selamat malam Pak Tigor. Malam Mbak Putri. Baik. Malam. Ya, selain Pak Tigor juga nanti akan diberikan catatan berikutnya oleh Pak Darmaning Tias juga selaku pengamat transportasi. Selamat malam Pak Darmaning Tias. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Nah, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana keterangannya disampaikan oleh juru bicara dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Ibu Adita Irawati. Ibu Adita sudah tergabung dengan kami. Baik, kami masih coba hubungi. Nanti juga kita akan mendengarkan bagaimana laporan dari Kakor Lantas, Bapak Irjen Pol Aan Suhandan, dan juga ada sosiolog Mas Bayu Yulianto yang juga akan mengamati mengapa masyarakat tahun ini memilih untuk mudik beramai-ramai lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mas Bayu sudah berhubung juga dengan kami? Baik, nanti kita akan coba hubungi para narasumber yang akan berbincang dengan kita melalui daring. Tapi satu catatan mungkin dari Pak Darmaning Tias, karena tadi sempat kunjungan ke Pelabuhan Merak kabarnya, bisa berikan informasinya? Ya, jadi sebetulnya saya setiap Lebaran itu pasti ke lapangan, termasuk tahun lalu. Kemarin sampai hari ini saya ke Ciwandan dan Merak. Jadi saya bisa menuturkan bagaimana perkembangan mudik melalui Pelabuhan Ciwandan maupun Merak. Yang melalui Merak ini adalah roda 4, sedangkan yang roda 2 itu dilewatkan Ciwandan. Nah, untuk roda 2 sebetulnya relatif tidak ada problem. Artinya justru lancar-lancar saja karena memang Ciwandan itu dikhususkan untuk sepeda motor. Ada kendaraan lain. Kemarin siang masih ada truk, tapi semalam sudah nggak ada truk lagi. Sehingga arus pergerakan sepeda motornya cukup lancar. Nah, yang jadi problem sebetulnya malah di Merak. Di Merak itu kemarin sempat terjadi kemacetan sampai ke pintu tol KM 93 ya, 93-94 gitulah. Kenapa di situ? Tampaknya mungkin ini soal pengaturan. Jadi menurut saya kalau sudah begini ini harus ada satu komando. Tidak boleh banyak komando gitu. Ya. Maksudnya satu komando seperti apa? Kalau, misalnya yang berkomando BPTD ya BPTD yang mutusi. BPTD itu Badan Balai Pengelola Transportasi Darat dari Kementerian Perhubungan di Banten. Gitu, sehingga skenario itu hanya satu, komando satu. Mungkin itu bisa lebih lancar ya, tapi yang saya lihat kemarin tampaknya
mungkin banyak intervensi atau gimana ya, kira-kira. Sehingga semalam itu misalnya tempat parkiran itu kosong. Tempat parkiran mau ke kapal itu banyak yang kosong. Tapi jalannya penuh, macet. Padahal sebetulnya kalau misalnya kendaraan yang di jalan itu digiring di dilepas ya parkiran, ya itu kan sebetulnya jalannya bisa berkurang kendaraannya, sehingga arus kemacetannya juga bisa berkurang. Itu satu. Yang kedua, soal tiketing itu yang jadi problem karena ASDP sudah menerapkan e-tiketing ya. Dibeli melalui online, tetapi masih ada toleransi orang yang sudah kadung membeli datang ke pelabuhan belum beli tiket. Nah, online itu bisa mendapatkan tiket. Nah, itu yang kemudian mereka terpaksa ngetem di pinggir jalan. Itu salah satu juga yang berkontribusi menimbulkan kemacetan. Okay, karena itu saya kira belajar dari ini, ya saya kira yang perlu dilakukan perbaikan ke depan itu adalah soal pembenahan tiketing. Saya kira kita punya pengalaman yang baik dengan kereta api. Di kereta api itu kan orang yang datang ke stasiun itu sudah punya tiket. Nah, ini juga demikian. Cuma memang saya menyadari di laut ini agak beda, karena kalau di kereta api kan memang modanya satu. Kereta api itu saja, yang operatornya satu, hanya KAI. Kalau di laut atau penyeberangan ini kan operatornya ada ASDP, ada swasta dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mematchkan jadwal kapal ini, supaya kalau misalnya saya mau membeli tiket untuk pemberangkatan H-3 jam 2 siang misalnya, nah, itu sudah ada. Jadi memang kalau di kereta api itu yang dijual seat, tiket dijual sesuai dengan seat. Kalau di kapal itu kan space. Betul. Nggak ada seat yang tunggal. Betul. Jadi yang perlu dihitung oleh ASDP menurut saya adalah kapasitas setiap kapal itu berapa, gitu. Jadi misalnya yang akan berangkat pada hari H-3 jam 8 itu kapal berkapasitas 1000 misalnya. Berarti yang dijual pada hari itu untuk jam 8 adalah 1000, gitu loh. Nah, ini saya kira yang mungkin perlu dilakukan ke depan, sehingga ke depan itu semua orang yang datang ke pelabuhan itu sudah bertiket. Jadi menurut saya persoalannya kemarin itu di sana. Dan juga mungkin konsistensi dalam hal aturan mengenai truk. Gitu. Okay, ya. Baik. Jadi ini pelajaran untuk semua, masukan untuk kementerian juga. Baik, Pak Dharma. Tahun depan pokoknya H-2, H-1, truk apapun nggak boleh. Nah, ini kita dapatkan catatan-catatan tersebut. Ada tiga poin setidaknya dari Pak Dharma. Sebelum Pak Dikor nanti juga berikan catatannya. Apalagi Pak Dikor kabarnya tadi juga baru mengunjungi Tol Bojimi. Nanti bisa diberikan. Nah, kita juga sudah terhubung dengan narasumber lainnya. Sudah bersama kami, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Ibu Adita Irawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Adita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak Putri. Baik, kemudian juga sudah hadir secara daring juga sosiolog Mas Bayu Yulianto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Mas Bayu. Oke, terima kasih. Ya, kita akan minta terlebih dahulu kepada Ibu Adita untuk bisa mungkin Ibu menjelaskan angka, karena yang informasi yang kami dapatkan kan berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, masyarakat yang berpotensi akan melakukan mudik adalah sebesar 193 juta orang. Setidaknya bagaimana kemudian hingga hari ini, hingga hari Minggu ini, Bu, apakah kemudian ada lebihan dari 193 juta itu? Ya Mbak Putri, kalau untuk angka pasti tentu ini kita tidak bisa real time ya menghitungnya. Karena ini pasti akan dibutuhkan pelaporan-pelaporan dari khususnya dari titik-titik simpul transportasi dan juga tentunya dari pihak-pihak lain seperti pengelola jalan tol. Namun demikian, kalau dilihat dari persentase kenaikan, ini sebagian moda transportasi dan angka kendaraan
itu jika dibandingkan tahun lalu itu sudah menunjukkan peningkatan lebih dari 60%. Seperti kalau kita lihat yang melakukan penyeberangan itu di hari Sabtu kemarin itu bahkan mencapai lebih dari 60% peningkatannya dibandingkan tahun lalu. Dan juga untuk yang melalui jalur-jalur tol, laporan dari para operator tol ini juga umumnya sudah meningkat 50% dibandingkan tahun lalu. Bahkan jika dibandingkan normal itu bisa sampai 200 dan 150 sampai 200%. Jadi kalau kita lihat dari persentasenya dibandingkan tahun lalu, rasanya sih memang angka sebesar yang hasil survei itu bisa terrealisasi ya gitu. Tapi tentu itu nanti akan kita lakukan riset lebih lanjut untuk mengetahui angka realisasi pergerakan masyarakat. Baik, Bu Adita, tadi kami dapatkan catatan dari Pak Darmaning Tias yang sudah bersama saya di studio yang juga tadi menghubungi atau mengunjungi Pelabuhan Merak dan juga Ciwandan. Nah, ini masalah pengaturan truk, masalah tiketing, dan juga masalah komunikasi serta koordinasi agar instruksi bisa berjalan dari satu kepala saja di pelabuhan-pelabuhan tersebut masih menjadi kendala. Setidaknya itu yang kami dapatkan, tiga catatan tersebut, Bu Adita. Ya, tadi jam 10 pagi sampai siang hari Pak Menteri berhubungan bersama Pak Menko PMK, kemudian juga Kapolda Banten dan PJ Gubernur serta semua unsur hadir ya langsung ke Merak dan juga ke pelabuhan lain seperti Ciwandan untuk melihat langsung Mbak situasi dan kondisi. Dan sekaligus melakukan rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi serta langkah-langkah selanjutnya ya untuk mencari solusi. Ya, memang kita identifikasi ada beberapa permasalahan. Yang paling utama, sekali lagi memang lonjakan kendaraan pribadi ini luar biasa besar ya. Ini sesuatu yang kita sebenarnya sudah prediksi, tetapi ternyata sepertinya secara volume ini jauh lebih besar dari prediksi kita. Dan yang kedua, dengan kondisi sebesar itu kendaraan yang masuk, itu ternyata masih saja ada pengemudik ini yang belum memegang tiket, Mbak. Jadi mereka seperti go show datang langsung untuk membeli, yang ini menjadi permasalahan tersendiri. Karena artinya kan mereka tidak bisa langsung ya masuk ke pelabuhan, harus membeli dulu. Kemudian ketika habis tiketnya sampai tanggal 8, akhirnya harus beli untuk yang tanggal 9 dan sebagainya. Jadi memang ini salah satu penyumbang kepadatan juga ya. Dan yang ketiga, masih aja beroperasi truk-truk odol, dimension overloading ya. Yang itu di hari biasa pun sebenarnya juga itu dilarang. Nah, ini kita lihat ternyata masih ada yang berlalu lalang dan mungkin perlu ditingkatkan law enforcement-nya ya, khususnya oleh pihak kepolisian. Lalu selanjutnya juga ada masalah bongkar pasang, dalam arti kapal ini ketika sudah sampai ke Bakauheni itu harus menurunkan penumpang, lalu menaikkan penumpang lagi, yang itu ternyata waktunya memang membutuhkan waktu cukup lama ya. Oleh karenanya tadi juga diambil solusi, akhirnya kapal-kapal yang dari Merak menuju Bakauheni ini tidak mengangkut penumpang. Jadi langsung kembali lagi ke Merak untuk segera mengambil lagi kendaraan dan penumpang untuk dibawa lagi ke Bakauheni. Dan juga ada pemecahan pelabuhan di Lampung. Jadi kita akan aktifkan juga pelabuhan panjang yang itu nanti akan berkonterpart dengan pelabuhan Ciwandan yang ada di Banten. Baik. Jadi ini memang evaluasi yang kita lakukan. Yang penting adalah kita memikirkan juga solusi ke depannya. Dan yang jelas perlu kerjasama dari masyarakat, Mbak. Karena tadi masih saja ada yang memaksakan diri datang untuk membeli tiket di pelabuhan, belum membawa tiket sama sekali, dan ini cukup banyak jumlahnya, memaksakan diri untuk berangkat. Jadi ini kami juga membutuhkan kerjasama semua pihak, dan tentu pihak pemerintah juga kolaborasi ya, semua stakeholder. Kita harapkan dalam malam ini seharusnya sudah lebih terurai, Mbak Putri. Baik, Ibu Adita, ditunggu sebentar, kita akan jeda sejenak, Ibu. Nanti juga bisa diberikan kejelasan ataupun juga penjelasan berikutnya, termasuk juga Bang Tigor tadi sudah menjunjungi tol Bocimi, nanti bagaimana kemudian laporan berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi.